Aku cuman geli. Kayak takut-takut banget sih, enggak ya? Ini tuh enggak tinggi-tinggi banget. Wah, gila, ada kodoknya. Hai Tripanters. Hari ini aku mau pergi jalan-jalan, tapi sebelum itu aku mau mengeksfoliasi kulitku supaya tambah glowing nih. Pakai produk dari Scarlett. Nah, Trip Hunter, jadi Scarlett tuh ngeluarin dua produk masker. Yang pertama, ini ada Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Dia ini bagus banget karena bermanfaat untuk mencerahkan, melembabkan kulit, dan menenangkan kulit, serta mengurangi kemerahan. Karena kandungannya ada niacinamide, vitamin C, grapefruit water, dan yang paling bagus nih, ada ekstrak seven berry. Nah, varian kedua ini ada Herbalism Mugwort Mask yang bermanfaat untuk membantu mencerahkan dan membersihkan wajah serta menenangkan kulit dan mencegah penuaan dini. Karena dia tuh bagus banget kandungannya, ada mugwort extract, vitamin C, glutathione, dan juga niacinamide. Dan masih banyak lagi loh kandungannya. Nah, sekarang aku mau pakai face wash dulu terus lanjut pakai masker. Nah, Trip Hunters, jadi untuk dua varian masker dari Scarlett ini bisa kalian pakai bersamaan kayak aku ini. Untuk area T-zone dari jidat sampai hidung itu bisa pakai yang Herbalism Mugwort Mask karena dia itu bisa untuk mengecilkan pori-pori dan juga mengangkat komedo. Terus untuk area samping hidung sampai pipi kalian bisa pakai yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask karena dia itu bisa melembabkan area kulit-kulit yang kering. Kalian tinggal tunggu aja 15 menit kalau udah rata, terus dibilas deh. Nah, Trip Hunter, aku ini habis selesai maskeran dan udah cuci muka. Sekarang kulitku kerasa lebih sejuk dan juga lembab. Recommended banget buat kalian yang mau mengeksfoliasi kulit, pakai aja masker dari Scarlett. Oke, sekarang aku udah siap mau pergi nih jalan-jalan dan sampai ketemu di villa yang bagus banget hari ini. Bye! Hai guys, ketemu lagi sama aku Tari di We Are Trip Hunter. Guys, sekarang aku udah di Salam Jogja unit Ola. Ini aku penasaran banget karena dari luarnya tuh kayak gini guys, kayak sederhana, simple banget gitu. Jadi kita langsung aja yuk masuk di dalamnya. Gila guys, ini sih gokil banget. Keren sumpah. Di situ ada kolam renangnya. Dan di atas sana sepertinya masih ada spot-spot foto atau tempat-tempat duduk gitu, guys. Nah, gengs, jadi di Villa Ola ini ada 4 kamar dengan 8 kasur, dilengkapi dengan 8 AC. Jadi kalian meskipun banyak nih keluarganya, teman-temannya nggak bakal kepanasan, guys. Dan ini sumpah keren banget. Oke guys, kalau gitu sekarang kita langsung aja cek kamarnya. Pertama kita akan lihat kamar utamanya. Yuk, let's go. Guys, ini adalah kamar utamanya. Ini sumpah besar banget guys dan wangi, bersih. Di sini ada 2 bed. Ini satu, yang satunya di sini. Ini ukurannya king, jadi bisa dipakai bareng-bareng. Ini super bersih banget sih guys. Adem, sejuk gitu, nyaman banget. Guys, di kamar utama ini dilengkapi dengan locker-locker. Terus setiap kasur ada kanan kiri ada lokernya semua masing-masing. Jadi kalian punya privacy kalau pergi ke sini sama teman-teman kalian untuk nyimpen barang-barang. Lalu juga ini ada tempat buat kalian gantungin baju, jaket dan macam-macam, guys. Lengkap banget ini fasilitasnya.
Terus di sini ada kamar mandi dalamnya. Jadi semua kamar di sini ada kamar mandi dalamnya. Kita lihat kamar mandinya, guys. Ini kamar mandinya, guys. Di sini fasilitasnya ada kaca, terus ada ini wastafelnya, ada lemarinya juga. Ini dilengkapi dengan WC duduk, terus shower dengan water heater. Ini kamar mandinya super luas dan bersih banget. Kalian gak bakal nyesel, guys, kalau kesini. Pokoknya bakal betah deh, guys. Jadi, guys, di Villa Salam Jogja di unit Ola ini ada dua lantai. Di lantai pertama ada dua ruang tidur, ada dua kamar, dan dua kamar lainnya ada di lantai atas. Sekarang kita lihat lantai atas, yuk. Nah, guys, sekarang aku udah di kamar di lantai atas nih. Ini tempatnya gede juga, sama kayak kamar utama yang tadi. Cuman ini bedanya, dia tuh nggak L gitu loh bentuknya. Kalau yang di bawah kan L, di sini cuman lurus aja. Tapi ini super bagus juga, guys. Estetik banget, Mas Ian. Terus, di sini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Guys, sekarang aku udah di kamar mandi. Kamar mandi di kamar yang di lantai atas. Ini kamar mandinya semi outdoor gitu. Ini super bagus banget. Estetik, kalian masih bisa foto-foto loh di kamar mandi ini. Cahayanya bagus gitu, guys. Dan fasilitas di sini juga sama, super lengkapnya. Ini ada wastafel, ada lemarinya juga, Mas Ian. Ini ada WC duduk. Terus, ini ada shower dengan water heater tentunya. Ini bagus banget, guys. Gak nyangka aku. Oke, sekarang kita ke kamar kedua di lantai atas ini, guys. Yuk, ikutin aku. Guys, jadi di kamar kedua ini masih sama kayak kamar yang pertama tadi, yang di lantai dua. Ini hampir mirip semuanya. Terus, guys, istimewanya di lantai dua ini, dua-duanya kamarnya ini bisa lihat view yang bagus banget. Ini view-nya sawah, guys. Seger banget, nyegerin mata gitu loh, guys. Di kamar ini, kamar kedua di lantai atas ini, kamar mandinya sama, guys, sama yang di kamar sebelah. Jadi kamar mandinya itu semi outdoor gitu. Guys, sekarang kita lihat kamar lainnya selain kamar utama di lantai bawah. Yuk, masuk. Nah, sekarang kita udah masuk di kamar kedua lantai bawah, guys. Di sini kamarnya lebih kecil dari kamar yang lain, tapi super nyaman juga, guys. Ada dua bed dengan fasilitas tempat baju, rak seperti ini, guys. Terus ada juga locker untuk kalian nyimpen barang-barang. Di sini interiornya masih sama estetik kayak kamar-kamar lainnya, guys. Terus, yang penting, kalian masih dapat view sawah juga, guys, dari lantai bawah. Keren kan? Untuk kamar mandinya, ini agak beda dari kamar-kamar lainnya, karena di sini kamar mandinya itu lebih kayak warm gitu loh, guys. Lebih hangat gitu kesannya. Salah satu fasilitas buat kalian yang nginep di Villa Salam Jogja unit Ola. Ini ada kolam renangnya dengan view yang super bagus. Ini kolam renang outdoor, guys. Di sini kalian bisa chill nongkrong di sini sama teman kalian, ngobrol, lihat. Dan ini adalah salah satu pemandangan paling menarik ketika kalian pertama kali masuk ke Villa Ola ini. Oke, guys, sekarang kita langsung aja lihat best view-nya di sini karena ini udah sore, waktunya buat kita nyantai-nyantai lihat sunset. Ayo naik. Guys, ini adalah rooftop di villa tipe Ola Salam Jogja. Pemandangan di sini bagus banget, guys.
sorean dikit nanti kita bisa lihat sunset ya di sini. Super keren. Sekarang kita akan barbekyuan. Di sini aku udah pesen paket 6 bakar dan 2 suki guys. Ini bisa beramai-ramai sama teman-teman kalian. Tempatnya juga enak banget. Jadi guys, sekarang kita udah dimasakin sama koki dari Tiongkok asli. Masakannya enak banget, cobain. Guys, seru banget nih kita barbekyuannya. Semua makanannya enak dan disediain dari Villa Salam Jogja. Kalian tinggal pesan aja mau milih paket yang mana untuk barbekyuannya. Dan saran dari aku nih, kalian harus ngajak teman yang bisa masak supaya nggak repot kayak aku. Semakin sore di sini suasananya semakin enak banget karena anginnya sepoi-sepoi. Terus juga ada sunset yang nungguin kita nih di sana. Nah, saran dari aku nih buat kalian yang akan datang ke sini, kalian harus bener-bener nikmatin waktu kalian sama teman-teman kalian atau keluarga kalian untuk liburan dan staycation bener-bener di sini. Karena semuanya udah ada, kolam renang, barbekyuan, fasilitas nonton, tempat tidur yang nyaman, dan sudut-sudut Villa Salam Jogja tipe Ola ini semuanya estetik guys. Kalian benar-benar harus menikmati liburan kalian dengan enjoy. Nah, sekarang saatnya aku pamit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya buat kita. Sampai jumpa.